Assalamualaikum guys, selamat datang di channel aku. Di video kali ini aku mau makan sambal-sambelan guys. Sambal ada lalapnya guys. Suaraku guys bener-bener serak banget. Ini gak bisa kencang-kencang ya guys. Yang ngomongnya mohon maaf yang sebesar-besarnya guys. Jadi penampakannya kayak gini guys. Jadi ini penampakannya ya guys ya. Ini suaraku serak ya guys ya. Sorry guys. Ini lihat nih guys, ini petenya lihat. Ini sama sambalnya menggoda banget. Ini ada tempe, ada lalapannya. Ini apa sih guys? Ini namanya labu siam ya guys. Terus ini ayam goreng. Ini semuanya aku masak sendiri guys. Dan jangan lupa lalapannya. Ini kemanginya guys, gerbang. Lihat nih guys petenya. Kemecer banget guys, yummy. Oke guys, ini udah habis isya ya guys ya. Aku mau langsung makan malam guys. Nah, sebelum makan aku mau berdoa dulu guys. Minum dulu guys, ini serak banget suara. Guys, ini tuh bener-bener menggoda banget. Kalian sudah lihat sendiri penampakannya kayak gimana. Aku mau makan sambal-sambal yang seger. Ini guys, ini semua aku bikin sendiri guys. Bismillah. Sambalnya banyak banget. Sambalnya banyak banget guys. Nih, aku sisihin dulu guys. Pakai tempe. Jangan lupa lalapannya guys. Mantap banget ya. Ayamnya aku goreng sendiri. Ayamnya kok menutupi. Seger banget. Pakai ayamnya guys. Sambalnya jangan lupa. Paling nikmat lalapannya. Lalapannya ini aku beli banyak guys. Lalapannya. Guys. Enak banget. Petainya guys, ya Allah. Melenus. Ya Allah guys, enak banget guys, gimana dong. So wakker bener-bener asli guys. Lihat nih. Oh my god. Kalau lagi harus ngomong apa, mantap banget. Ini ayam ungkep.
Aku angkat dulu baru digoreng guys, jadi empuk banget. Ayamnya jatuh guys. Ayamnya sambil gini guys. Mantul kita. Ini aku ngomongnya benar-benar gak bisa kenceng guys. Ini udah ngoyo banget. Udah ngoyo banget ini. Lagi guys, makan lagi guys, ayam lagi guys, biar enak guys. Lalapannya guys, ini tuh untuk bau badan guys, biar nggak bau badan, konon katanya ya, kemangi ini. Buat sayur bening juga enak banget, sayur bening, tau nggak guys, sayur bening guys. Atau harus ngomong apa? Jadi aku lalap-lalapan kayak gini kalau nggak ada tempe rasanya tuh kayak kurang afdol gitu loh guys. Makanya kadang beli gitu nggak ada tempe itu kadang tak tambah sendiri kalau ada ya. Kalau nggak ada ya terpaksa mau gimana lagi. Yang manis banget. Tahu gak sih guys, ini aku kali pertama makan ginian. Buat makan sambel-sambelan ya. Ini apa manisa ini? Manisa ya. Oh ya manisa. Biasanya cuma di sayur lodeh guys, setauku ya. Sambeli dulu guys. Minum dulu guys, minum dulu. Mantap guys, mantap. Oh ini masih tempe lalapan. Guys, kalian ayam itu berapa guys?
di Surabaya 40 ribu guys sekarang guys. Telur juga 30 lebih. Gak tahu kenapa, apakah karena mau lebaran haji banyak orang menikah guys, jadi ayamnya juga ikut naik karena kebutuhan naik guys. Apakah karena pakannya yang mahal? Seger banget ya, baru tahu. Namanya banyak banget sambalnya, guys. Jadi harus minum. Iya, oh. Kalau ini nggak pakai dingin aku guys, karena kemanginya itu banyak, jadi mending kemangi daripada timun. Enak banget. Ayamnya
Mantap banget. Pedes mantap tapi. Enak. Ya, lepas. Habis airnya. Akhirnya satu gelas habis, guys. Alhamdulillah, guys. Nikmat makan hari ini benar-benar nikmat banget, guys. Alhamdulillah dikasih kenikmatan sama Allah ya, guys. Bisa menikmati makanan sambal ini, sambal pete, pakai tempe, pakai ayam, semuanya masak sendiri, guys. Terus lalapannya yang segar banget itu labu tadi sama kemangi, guys. Benar-benar seger banget dan petenya benar-benar kres-kres manis banget, nikmat banget itu semuanya itu dari Allah, guys, kenikmatan itu, guys. Jadi bersyukur, alhamdulillah, guys. Semoga kalian semua diberi kesehatan ya, yang lagi sakit juga cepat sembuh ya, guys ya. Aku juga semoga cepat sembuh.
Semoga semua angan kita cepat dikabulkan sama Allah, semua cita-cita cepat dikabulkan sama Allah, segala urusan kita dimudahkan, segala pekerjaan kita dimudahkan sama Allah ya guys ya. Dan itu aja ya guys ya. Oke guys, sekian dulu video dari aku, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, subscribe, and share video aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.